korban luka akibat ledakan granat dan penembakan yang dilakukan teroris ISIS di Sarina, Jakarta Pusat, dilarikan ke IGD RS Gatot Subroto. Berdasarkan data yang diperoleh Merdeka.com, Kamis 14/1 dari 5 korban tersebut merupakan warga negara Belanda bernama Johannes Antonius Maria. Korban beralamat di Jalan Nangka nomor 106 Jakarta Selatan. Korban mengalami luka. Saat ini korban tengah mendapat perawatan intensif di IGD RS Gatot Subroto. Sebelumnya Mabes Polri Irjen Pol Anam Carlian menyatakan, para pelaku ledakan dan penembakan berasal dari kelompok ISIS dari grup ISIS, katanya kepada wartawan di lokasi, Kamis 14/1. Pihaknya mengaku sudah mengetahui akan ada serangan teroris di tanah air. Karena itu, Polri belakangan melakukan penangkapan terhadap para pelaku.